Bini suka selfie. Puh, gambar dia hari-hari. Dia selfie di atas gambar kita. Terpulih pada dia, tak ada masalah. Tapi masalah dia selfie di atas gambar kepada orang lain, ni isteri yang curi, yang tidak amanah, tak jaga maruah diri dia ketika suami dia ada ataupun suami dia tak ada. Jangan ajar selfie kita. Nah. Bapa, kena jaga. Kita ni milik suami kita. Muka kita, kecantikan kita, perbuatan kita, keindahan kita, milik suami kita. Bapa kita nak bagi gambar-gambar kita hok comel-comel kepada orang lain? Bapa? Pasal bosan sangat dah wui kepada suami kita. Kalau kita wui gambar tu, tak ada masalah kepada suami. Ni kita bagi kepada orang lain. Hok berat lagi, ni, tok di lame sosial, orang pakat bagi, pakat tengok muka dia. Dia tak buat apa-apa. Tiba-tiba orang jatuh tengok muka dia, teliu ke dia. Dosa dah dia. 1,000 orang tengok 1,000 orang. Dia tengah duduk semaya, dia tak buat apa-apa. Dia duduk taat kepada suami dia. Tiba-tiba dia hantar gambar dia kepada orang lain. Orang lain duduk teliu kepada muka dia. Orang lain duduk kena. Kalau jadi bini hamba, kau gapa dia Allah, muka ayunya pakai telekung. Nah, muslimahnya lah. Jadi haram, berdosa tiap masa, setiap detik orang duduk tengok gambar dia. Nah. Ni berhati-hati sikit ni kita. Orang tino ni jaga amanah, lebih-lebih lagi lah ni musim fitnah. Ni. Kakak goni ni. Kakak internet gapo dia ni mudah sangat kita silap tekan atau ubik gambar kita. Nyanyalah. Nah, minta maaf, minta apa kalau kita dulu pernah selfie, kita hapuskan semua Instagram. Ni ada program dipanggil Instagram. Kita makan nasi beroyak ke orang, kita minum air. Kok tolu mana kita tengok, duk tengok 1,000 orang duk tengok kita makan nasi. Pedih apanya? Nah, kita terkadang tak pakai telekung lah gapo dia. Allah Rabbi. Program gapo lagu ni Instagram nah. Macam-macam je ni. Orang kafir nak melalaikan kita, nak suruh kita mudah buat dosa. Kalau berguna untuk cara molek tak apa. Kebanyakan manusia ni kalau mudah-mudah berlaku, maksiat pun jadi mudah, taat pun jadi mudah.